ini adalah Jassim bin Hamad Stadium. Ya, stadion ini yang akan menjadi venue pertandingan di laga perdana Timnas Indonesia U23 saat menghadapi Qatar U23 di Piala Asia U23 Qatar. Pada Senin, tanggal 15 April, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Jassim bin Hamad Stadium ini bukanlah stadion yang asing bagi beberapa punggawa Timnas Indonesia U23. Pasalnya, stadion ini pernah juga menjadi venue pertandingan saat Indonesia menghadapi Timnas Australia di babak 16 besar di ajang Piala Asia Senior pada Januari lalu. Pada saat itu, Timnas Indonesia cukup bermain cantik, namun mengalami kalah telak dengan skor 0-4. Sedikit informasi, Stadion Jassim bin Hamad merupakan sebuah stadion yang terletak di Doha, Qatar. Stadion ini khusus dipergunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola dan merupakan markas dari Al Sadd Sports Club. Tim nasional Qatar juga terkadang mempergunakan stadion ini untuk menggelar pertandingan kandangnya. Menurut informasi yang didapat, bahwa Stadion Jassim bin Hamad ini pertama kali dibuka pada 1974. Stadion ini pernah juga mengalami beberapa kali renovasi diantaranya pada 2004 dan 2009. Sementara untuk kapasitas dari stadion ini mampu menampung 11.918 penonton.